Kecelakaan beruntun melibatkan minibus, bus pariwisata, dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Sarangan, Plausan, Magetan, Jawa Timur. Satu orang pengemudi minibus terluka karena sempat terjebak di kabin hingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat insiden ini. Badan minibus rusak parah usai menabrak bus pariwisata dan sepeda motor di jalur menikung Telaga Sarangan, Magetan. Diduga kecelakaan akibat sopir minibus mengantuk hingga menabrak bus pariwisata yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat minibus terpental dan menabrak motor di belakangnya. Pengemudi mobil yang sempat terjebak di kabin telah dievakuasi dan kini dalam perawatan di Rumah Sakit Saidiman, Magetan.